ketemu lagi dengan saya Ari di Arbor Channel. Di video kesempatan kali ini saya mau mencoba membuat video yang lain dulu. Video ini video menggambar dongeng anak-anak. Ide ceritanya ini ditulis oleh yaitu RM dan Jimin. Saya suka lihat cerita dari mereka, jadi saya coba buat, saya buat ceritanya kembali dengan versi gambaran saya sendiri. Kebetulan ingin melatih apakah saya masih bisa menggambar. Tapi sebelumnya saya ucapkan dulu terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Semoga kalian diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung ke ceritanya. Jadi buat teman-teman, ini cerita saya ambil dari Iran BTS episode 143 kalau tidak salah, yang ditulis oleh member dari BTS. Oke, kita langsung saja ke ceritanya. Dongeng dari RM dan Jimin. Selamat menyaksikan. Cerita ini dimulai di sebuah desa. Hiduplah penduduk desa dan awan. Desa itu sangat cerah. Lalu tiba-tiba turun hujan. Cuaca hangat menjadi dingin. Penduduk desa mengharapkan hari berubah. Namun tak pernah berubah. Suatu hari seorang berteriak, "Awan menutupi matahari, jadi dingin, gelap, dan turun hujan. Ini semua karena awan itu. Tanpa awan, semua orang akan bahagia." Awan sedih saat mendengarnya. "Kalau tidak ada aku, mungkin semuanya akan bahagia." Kemudian, awan yang malu bersembunyi di belakang matahari. Penduduk desa merasa bahagia. Kemudian suatu hari, mereka berkumpul. "Sekarang tidak dingin dan tidak turun hujan. Hahaha." Tanpa mereka ketahui, malam tidak pernah datang-datang. Penduduk desa merasa kepanasan. Desa terlalu panas hingga penduduk desa tidak bisa tidur dan airnya tidak bisa diminum. Karena tidak turun hujan, penduduk desa menginginkan awan kembali. Pada suatu hari, seorang anak berteriak, "Awan, ini salah kami. Kembalilah." Awan yang mencintai anak-anak kemudian kembali ke desa. Desa kembali hujan dan berganti malam. Dan penduduk desa kembali bahagia. "Inilah aku, awan pelindung bumi." Oke lah teman-teman, jadi gimana ceritanya? Mudah-mudahan kalian suka. Jadi di video kali ini saya cuman
mau mengeksplor apakah saya bisa menggambar atau tidak. Jadi buat teman-teman yang suka dengan videonya, komen di bawah terus apa pendapat kalian tentang video ini. Terus untuk Keren BTS nya episode 143 ada di, bisa teman-teman lihat di deskripsi soal ide cerita dari RM dan Jimin ini. Jadi saya cuma menggambar kembali dengan versi saya. Ya, menurut saya cerita yang mereka buat ya lumayan menarik kalau untuk dongeng anak-anak. Jadi saya sekian dulu. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel ini, Arbor Channel. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Oke? Jadi buat teman-teman semua, salam sehat selalu. Ciao.